tahun ini kita akan membangun KPI Otomotif. Kita akan mengumpulkan teman-teman klub, tempat curhat lah. Tempat curhatnya nanti ada di Ponorogo. Dan mengapresiasi acara ini, karena ini berarti menjahit ekosistem yang ada di otomotif. Ada keinginan sama Ogi? Keinginan belum muncul, baru belum lihat unit. Ya, terus daripada mobilnya banyak, udah mendingan buat ke otomotif langsung taruh garasi di situ. Orang kan lihat ini kayak koordinasi gitu. Oh, kalau Jakarta udah siap semua. Apa lihat teman-teman mobilnya ini dari awal tuh, lama-lama enggak ya vintage juga bisa jadi kompetitornya. Nah, kita enggak. Sehat selalu. Sorry aku siang. Saya selaku ketua ini sangat mengapresiasi kegiatan Festival Montir Mania. Tepuk tangan buat semuanya. Dan Pak Bamsud, saya yang paling sangat beruntung di Bali, Pak. Karena event otomotif hampir setiap minggu ada di Bali. Dan saya juga sangat beruntung sekali dengan adanya kebun pitik, Pak. Di sini mungkin setiap minggu acara, berarti yang kelihatan nanti ketua ini Bali, Pak. Padahal ketua ini Bali nggak kerja, tapi kelihatan. Terima kasih, Pak Jos. Iya, Pak Jos. Ya, apalagi tidak minta semangat. Lebih-lebih lagi, Pak. Dan perlu saya sampaikan ke Pak Bamsud, ke Pak Jos, dan teman-teman semuanya. Sebentar lagi, tahun ini kita akan mempunyai KPI Otomotif untuk tempatnya ngumpul klub yang ada di Bali. Dan kemarin kita baru menutup restoran, termasuk juga pabrik yang ada di Ponorogo, Bapak. Itu kita tutup, hari ini sudah tutup, dan kalau tidak ada halangan, tahun ini kita akan membangun KPI Otomotif. Kita akan mengumpulkan teman-teman klub, tempat curhat lah. Tempat curhatnya nanti ada di Ponorogo. Mudah-mudahan di bulan Juli sudah selesai. Di situ akan ada KPI Otomotif dan ada exhibition. Di atasnya ada ballroom. Tetapi saya tidak main di pitit, Pak Jos. Tenang aja, Pak Jos. Kita mainnya akan membantu, terutama mewadahi tentunya teman-teman Montir Mania. Dan yang sudah masuk di tempat saya adalah Vikul masuk, Pak. Dan ada beberapa dealer yang siap pameran di situ. Dan ada juga dari Planet Jeep Jakarta. Ada 5 yang sudah masuk gabung di situ. Dan tentunya kalau bapak-bapak nanti kalau bosan di rumah yang tengkar sama istri, nanti mainnya ke KPI Otomotif. Di situ akan disediakan tempat curhat. Ataupun kalau misalnya mau belanja, yang tadinya jalan-jalan melihat mobil bagus, boleh dibeli, asalkan cocok harganya. Itu saya yang perlu saya sampaikan. Semoga saya bisa mewadahi Montir Mania yang ada di Bali. Dan tentunya saya juga siap mensupport kalau ada teman-teman montir yang di seluruh kabupaten yang ingin membuat bengkel atau apapun saya siap membantu, karena tujuannya ingin membantu teman-teman yang ada event di seluruh Indonesia. Kalau ada insiden, kalau ada masalah atau apa, biar bisa dibantu oleh teman-teman montir yang ada di masing-masing kabupaten. Tentunya saya sebagai ketua ini punya tugas dan wajib membantu teman-teman klub otomotif di Bali, termasuk Montir Mania yang ada di Bali. Saya sebagai ketua umum Ikatan Motor Indonesia Pusat menyambut baik dan mengapresiasi acara ini, karena ini berarti menjahit ekosistem yang ada di otomotif. Tidak hanya produsen mobil, tidak hanya penggemar mobil, tidak hanya bengkel, tapi juga ada montir-montirnya. Profesi montir sebenarnya memiliki masa depan
yang bagus di tanah air kita. Nah, tantangan ke depan buat kawan-kawan montir adalah hadirnya mobil listrik. Mobil listrik jauh lebih mudah karena komponen dan spare partnya itu tidak terlampau banyak. Nggak sampai ribuan, ratusan saja. Kalau mobil yang klasik ini rata-rata 8.000 lebih item. Tapi kalau listrik, komponen besarnya adalah baterai itu sendiri, selebihnya sama dengan mobil yang lain. Dinamonya, kemudian remnya, AC-nya, elektriknya, itu sama semua. Jadi sebetulnya kehadiran mobil listrik tidak menggusur montir-montir yang sudah ada hari ini, tinggal menambah belajarnya saja. Maka dengan mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini kita resmikan dan kita buka festival Montir Mania di Bali Vintage mulai tanggal 11 sampai 12. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses. Ini gila nih Vespanya. Sekarang ngobinya Vespa, pasang ke Malia Vespa. Nah ini, Mbak lihat nih senang. Baju udah hijau, Vespa udah hijau. Di bawah Vespa udah baru. Keren ya? Langkah ini, langkah. Pak Jos dapat dia yang langkah-langkah ya? Jadi gue melihat Pak Jos nih masih sama Pak Bamsud ya, dia ternyata banyak kali kegiatan yang dilakukan ya. Oh, terutama kegiatannya Pak Jos dan Ketua IMI Bali sama. Begitu ya. Yang berat ini, yang berat nih anaknya sekarang. Sama anaknya kita di rumah aja ya begitu. Kita senasib seperti ya, ya. Ya. Kalau ini Berlinnya Ji kalau ini. Hah, aduh. Lagi. Kenapa ini? Aduh. Ini dia siap ngelawan ini. Jadi iya, nawarin pengenalan dulu, melawan. Siapa yang tahu dari jawaban anaknya Pak Yas ternyata sama sama jawaban Berlin sebenarnya, tapi dia tidak sampai. Coba. Tapi dari curhatan tadi sama. Oh, iya. Ya demi Bali lah, untuk Bali. Kembali lagi untuk Bali. Oh. Kan. Tapi gimana sih biar anak-anak maksudnya yang mewarisi sebagai seorang haji, ini kan mbaknya juga mewarisi banyak. Ya semua juga orang tua harapannya Pak Jos punya anak, Tia, anaknya Tia, Ji punya anak namanya Belin ada 4. Harapannya sebagai orang tua kan bisa regenerasi ya, mewarisi, apa namanya? Dan melestarikan. Melestarikan. Ya. Gimana Mbak? Tapi Mbak, ini punya aset banyak banget loh nih Mbak. Tidak ternilai harganya kalau ini ya. Harus dirawat Mbak. Harus dirawat. Ini legacy ya. Legacy. Jadi kebetulan ya beruntung dari kecil. Mungkin Aji juga gitu sama Berlin ya. Kita udah diekspos dari kecil. Jadi ini kan sebuah bentuk seni juga ya. Lebih berat merawat daripada beli juga. Iya. Jadi perlu mempertahankan ya. Nah warnanya juga, karena dari tuing udah tak lihat warna keren nih. Udah dilihat dari tuing. Oh, maksudnya aja naik sini kan? Ini kan bisa ada aja lengkap kalau kapal atasnya. Iya. AC-nya mana? AC-nya mana? Udah bagus banget nih kerjaannya. Lihat-lihat ada yang mau dibeli lagi? Keren banget dong yang besel suaranya, halus, halus, enak suaranya.